pemirsa, kembali lagi bersama saya Soraya Rashid dalam Bedah Rumah. Kali ini Soraya telah berada di kawasan Serang, Banten, tepatnya di Kecamatan Petir. Dan seperti biasa, Soraya dan tim Bedah Rumah GTV akan mewujudkan impian penerima berkah Bedah Rumah kita kali ini. Dan pastinya Soraya tidak sendiri karena Soraya ditemani oleh sahabat Soraya, Tasya. Tasya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini Soraya mau ngucapin terima kasih dulu nih sebelumnya karena Tasya udah mau bantu Soraya untuk mengikuti kegiatan penerima berkah Bedah Rumah episode kali ini. Terima kasih ya. Udah siap belum nih? Siap dong pasti. Udah siap banget ya. Oke, kalau gitu Soraya mau jelasin sedikit nih mengenai penerima berkah Bedah Rumah kita kali ini. Jadi Tasya, penerima berkah Bedah Rumah kita kali ini bernama Bapak Sakman. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Bapak Sakman masih harus tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi Tasya, Bapak Sakman itu bekerja sebagai pemulung rongsokan. Ya. Tidak hanya itu, Bapak Sakman juga bekerja sebagai kuli angkut pasir. Karena penghasilannya pun tidak cukup. Dan tidak hanya itu juga, istrinya pun membantu Bapak Sakman bekerja di rumah dengan cara menjadi buruh gosok. Ya. Dan anaknya Bapak Sakman ini, Tasya, kaki kanannya memiliki kelainan. Jadi kasihan banget ya. Jadi gini deh, Soraya langsung aja kita bagi-bagi tugas ya. Nanti Tasya langsung mengikuti kegiatannya Bapak Sakman. Nah, Soraya langsung nyamperin ibu di rumah ya. Yes. Tapi sebelumnya nanti kita intai dulu nih kegiatannya Bapak Sakman. Kita pantau dulu dari jauh, baru nanti Tasya turun langsung nemuin Bapak Sakman. Udah siap? Siap, pasti. Oke, kalau gitu semangat ya Tasya ya. Ini pemirsa di rumah juga kayaknya udah penasaran banget nih. Gimana sih kisah inspiratif Bapak Sakman? Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Yuk. Sakman deh. Iya, itu udah pasti. Pakai gerobaknya juga tuh tepat banget. Iya, ya pasti itu pas. Ini pas lagi mau nongrongsokan kali ya? Kayaknya ini langsung aja deh. Tasya ikutin kegiatan Bapak. Langsung sen aja ya? Iya. Oke, ya udah. Good luck ya. Iya, oke. Terus lainnya hati-hati. Bismillah. Assalamualaikum, Pak. Yeah. Benar dengan Bapak Sakman? Perkenalkan, nama saya Tasya. Yeah. Saya mahasiswi dari Universitas Jakarta. Saya ada tugas nih, Pak. Jadi tugas saya itu meliput kegiatan sehari-hari Bapak. Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Oke, saya juga sebetulnya nggak sendiri nih. Saya buat teman-teman saya. Jadi ada kamera juga, itu untuk dokumentasi. Nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Bapak itu tadi lagi ngapain, Pak? Lagi mulung, Bu. Oh, lagi mulung. Jadi Bapak mulungin apa aja tiap hari tuh? Itu mulungin limbah-limbah model cangkang aqua atau botol-botol, Bu. Oh, botol-botol. Terus nanti itu tuh langsung dibawa ke suatu tempat gitu atau dikumpulin dulu di rumah Bapak? Dikumpulin jarak 3 hari baru timbang. 3 hari baru pindah. Boleh saya bantuin nggak, Pak, kerjanya? Iya, Mbak. Yaudah, yuk, Pak. Tapi kotor barangnya, Mbak. Oh, nggak apa-apa dong, Pak. Iya, makasih banyak ya. Yaudah, yuk, Pak. Ya. Jadi kita ngambil-ngambilin apa nih, Pak? Kaleng yang kayak gini, Mbak. Gini. Yang kayak kaleng-kaleng. Oh, gitu. Iya, ya. Plastik-plastik gini juga ya, Pak? Iya, Neng. Di langsung tersing aja, Pak, disatuin? Iya, iya. Oke. Okay. Nah, iya. Bapak tiap hari kerjanya ini, Pak? Iya. Iya. Biasanya kerjanya dari jam berapa aja, Pak? Dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang? Iya. Terus ini nanti dikumpulin kemana, Pak? Tengkulak. Tengkulak. Oh. Yang ini juga bisa kan ya, Pak? Ya, bisa. Gitu. Bisa ya. Kalau plastik-plastik bekas gini gimana, Pak? Plastik bisa juga? Itu bisa. Oke. Okay. Mana lagi ya, Pak? Ini, Pak, selamatin. Kayaknya udah habis ya, Pak? Udah habis. Kalau udah gini, biasanya kita kemana lagi nih, Pak? Kita keliling ke biasa, keliling itu. Cari tempat lain mungkin ya? Iya. Yeah. Oh, yaudah yuk, kalau gitu, Pak. Yuk. Saya bantu dorong ya. Iya. Yeah. Kita cari rongsokan yang lain ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya. Ibu, kenalin. Iya. Saya Soraya. Ini saya mau ngerjain tugas dari kampus, mau ngikutin kegiatan ibu di desa ini, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh? Boleh, iya. Beneran, Bu? Beneran. Ya, tapi sebelumnya saya mau kasih dulu kalau saya bawa temen, teman saya ini sambil pegang kamera. Nggak apa-apa buat dokumentasi? Apa-apa. Iya. Boleh? Boleh. Oke, kalau gitu makasih banyak, Bu, sebelumnya. Iya. Ini anak-anaknya, Bu? Iya, anak-anak saya ini. Ini Mas Blank? Ah, iya, Bu. Aduh, ini anak siapa? Ini anak ibu? Iya, anak saya. Sini. Sini. Aduh. Bu, sini sayang, aku bangku. Ini mohon maaf tadi pas jalan Soraya ngelihat perbedaan di kakinya ini. Oh gini, Bu, itu anak saya. Kenapa, Bu? Anak saya gak tahu. Itu tiba-tiba anak saya kakinya begitu, Bu, Mbak. Berarti ini dari lahir? Dari lahir, iya. Ini namanya siapa, Bu? Ulfa. Ulfa, ini iya. Siapa? Ini saya Evi. Saya Evi. Ini berarti Ulfa dari lahir kakinya sudah seperti ini. Seperti itu, iya. Ini kata dokter atau kata yang pas ibu lahiran itu kenapa ini katanya kakinya? Gak tahu. Gak ada yang bisa menyimpulkan kaki ini? Gak bisa, bisa menyimpulkan. Ibu melihat kondisi anaknya pas lahir seperti ini, gimana perasaan ibu sebagai seorang ibu? Saya sedih banget karena anak itu. Ibu merasa menyesal, kenapa kakinya bisa seperti ini? Saya menyesal di sini itu. Kenapa, Bu? Sedih banget anak saya. Pernah nggak ibu kayak berdiskusi sama suami ibu ini? Kenapa ya anak pernah kita? Pernah anak saya juga pernah sama suami saya gitu. Terus kata suami ibu, ya, gimana? Nggak bisa. Pasrah aja gitu. Iya, pasrah aja gitu. Itu kayaknya ada nih, Pak. Iya, iya. Vespa bekas tuh, Pak, mainan. Bisa kan ya, Pak, kalau itu? Ya, bisa. Oh, ini ada lagi, Pak, sendal. Iya, iya. Wah. Bapak kerja kayak gini, penghasilannya berapa, Pak, kalau saya boleh tahu? Penghasilannya sehari 30.000. Sehari 30.000? Iya. Oh, 30.000 itu per apa, Pak, dihitungnya? Kalau dihitungnya itu per kilo. Per kilo? Iya. Oh gitu. Kira-kira Bapak kalau sehari biasanya dapat berapa kilo, Pak? Sehari dapat 20-15. Oh, 20 atau 15 kilo? Iya. Oh gitu. Lumayan buat jajan-jajan anak gitu. Iya, tapi kalau buat makan cukup juga, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Yaudah yuk, Pak, kita cari ke tempat lain mendingan. Mari. Pak, Pak kalau saya yang bawa gimana, Pak? Saya mau cobain dong, boleh nggak? Nah, silakan. Ya? Mau bawa ya, Pak? Iya, hati-hati ya, Neng. Ibu apa mama manggilnya ini, Bu? Manggilnya lagi temenin mama. Mama ini lagi nyetrika. Ini nyetrika baju siapa ini, Bu? Banyak banget kayaknya. Ini baju tetangga, Bu. Kok ibu nyetrikain baju tetangga? Maksudnya dibayar gitu? Dibayar, iya. Oh, dibayar berapa ini, Bu? Bayar murah, 200. 200 ribu per bulan? Iya, per bulan 200 ribu. Itu kecil banget loh, Bu. Ibu nyetrikanya setiap hari ini? Iya, setiap hari. Ibu kenapa dibayarnya kecil banget? Padahal setrikaannya banyak loh ini, Bu. Iya, ya cuma segitu bayarannya. Gak apa-apa buat masak, buat makan, buat beli beras, buat jajan anak, segitu aja. Tapi cukup itu, Bu, 200 ribu sebulan buat iya. Makan? Cukupin, Neng, iya. Cukup-cukupin. Iya. Biasanya dari 200 ribu itu, Ibu, bisa masak apa aja untuk sebulan? Hemat-hemat beli apa misalnya? Ya, dihemat-hemat deh. Beli apa? Beli beras itu, pasti. Beras. Tempe, kebeli kan tempe, Bu? Beli. Pernah nggak, Bu, dalam satu hari nggak makan?
Pernah, satu pernah? Hari iya, satu hari nggak makan. Gara-gara apa, emang nggak ada uang sama sekali? Iya, nggak uang, nggak ada punya uang sama sekali saya. Anak pingin menjajan. Berarti waktu pas ibu nggak makan, ibu nahan lapar seharian? Iya, mungkin lapar seharian. Gimana itu rasanya, bu, nahan lapar seharian, besoknya baru makan? Lapar banget, lapar banget, apanya ditahan gitu. Aku nggak punya uang sayanya. Tidak punya uangnya, ibu menahan lapar dalam seharian. Bapak juga berarti nggak makan. Anak-anak tapi makan kan, bu? Makan, anak-anak mah paling minum bela doang. Dibela-belain untuk anak ya, bu, ya? Iya. Biarpun ibu bapaknya kenapa. Terus selain nyetrika ini, bapak, kalau bapak kerjanya apa, bu? Kerjanya itu mulung, bu. Mulung? Iya, mulung. Biasanya pulang jam berapa itu, bu, mulung? Sore? Sore, kadang jam 4 gitu ya. Kadang dari pagi itu mulung? Iya, dari pagi mulung itu. Itu dari hasil mulung, itu cukup juga nggak, bu, buat nambah-nambahin biaya kehidupan ibu, keluarga? Iya, cukup juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dicukup-cukupin. Iya, dicukup-cukupin ya, aja. Iya. Coba, bu, sini sore bantuin boleh nggak? Boleh ya? Iya. Kalau gitu Ulfa, aku mau bantuin mama dulu nih, nyetrika. Atau Ulfa juga mau bantuin? Daripada ibu capek kan tuh, sini sore bantuin, dari tadi ibu udah nyetrika banyak nih. Ulfa sekalian liatin ya, kalian belajar. Waduh, harusin dulu. Ya, acak-acakan lagi. Udah gak apa-apa. Kalau turunan gini jalanannya tetap di bawahnya gini atau gimana, Pak? Bawa mundur aja. Oh, bawa mundur aja ya berarti yeah. Ya? Kita puterin dulu ya. Iya. Berarti aku di sini ya? Hati-hati nih ya, jalannya rusak nih ya. Wah, jalannya lumayan juga ya, Pak. Iya, yeah. Hati-hati ya. Duduk. Pak. Hati-hati ya, hati-hati. Enggak apa-apa. Aduh, Pak. Enggak apa-apa ya? Aduh. Hati-hati, Bang. Ya, itu, Pak. Gerobak bapak. Nggak apa-apa, itu gerobak bapak, nggak apa-apa. Yang penting Neng selamat aja. Bapak, terus kita nanti bawanya gimana, Pak? Kita dibangunin lagi. Terus nanti yeah. Bapak nggak dapet uang. Nggak apa-apa, ilas. Yaudah ya, Pak. Yang penting Neng selamat aja ya. Aku mohon maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yuk, kita angkat dulu yuk. Hati-hati aja, Neng, ya. Terus kakinya, Neng. Iya, Pak. Tuh. Ya, Pak, jadi berantakan, Pak. Gak apa-apa, Neng. Kita pungutin satu-satu lagi. Aduh, ya. Maaf ya, Pak. Iya, gak apa-apa. Tuh. Aku bukan yang ngebantuin, malah jadi ngerepotin, Pak. Gak apa-apa. Maaf ya. Iya. Tuh. Bapak, sebelumnya pernah kayak gini gak, Pak? Iya. Iya, pernah? Pernah. Terus, Bapak gimana kalau sendiri, Pak? Kalau sendiri, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja? Iya. Kalau jatuh gini terus gimana? Bapak ngambilin lagi? Kalau diambilin lagi. Oh. Emangnya nggak ada jalan lain gitu ya, Pak, selain di sini? Nggak ada, selain cuman gini doang. Biar cepet nyampe ke rumah gitu, Neng. Ya ampun, nggak kebayang ya setiap hari kayak Bapak kayak gini. Gimana lagi, kita harus sabar, Neng. Iya, Pak, aku minta maaf banget ya. Iya. Bapak malah makin capek nih gara-gara saya. Gak apa-apa. Oke. Ini kita ambilin lagi ya, Pak? Iya, iya. Terus aja. Udah ya, Pak? Udah semua kan? Iya. Oh, ini satu lagi, Pak. Bentar ya, kita pajuin dulu gerobaknya ya. Iya. Aku bantri belakang lagi Neng, ya, Pak. Hati-hati ya. Iya. Up. Habis ini langsung kita jual, Pak, ininya? Iya, iya, langsung jual. Oh, iya. Pak, Pak. Iya, Neng. Oh, itu, Pak, ada yang saya mau jual itu rongsokan. Oh. Yuk, Pak, boleh, kita pinggirin dulu. Boleh. Mana barangnya, Bu? Itu di sebelah sana. Ini kira-kira laku berapa, Pak? Nggak punya timbangannya. Udahlah, sudah kalian 5.000 aja ya. 5.000? Tambahin lah. Masa 5.000 doang? Udahlah, daripada dibikin limbah. Iya, 5.000 aja, sampah, dibakar-bakarin. 5.000 aja ya. Soalnya kan plastik juga ya, Pak. Kalau plastik tuh lebih murah kan, kalau lebih murah ya. Ya udah deh, daripada jadi sampah. Ya, makasih ya. Ya. Ayo, Neng, kita angkat, Neng. Sekalian pulang kita nimbang ya. Iya.
Alhamdulillah ya Pak, dapat lagi kita. Amin, alhamdulillah. Yuk Pak, kita bawa lagi. Pulang, yuk. Kok jatuh Pak dia? Kayak penuhan sih Pak. Iya. Taruh lagi ya. Bapak sambil pegang Pak ya, takut jatuh lagi. Iya. Ntar Bapak yang pegangin ya. Iya. Hati-hati ya, Neng ya. Iya. Awas Pak, hati-hati ya. Iya. Kita pelan-pelan aja Pak bawanya. Oh. Pegang-pegang Neng ya, pelan-pelan ya. Ini Pak rumah Bapaknya? Iya Pak, itu Neng di sini nih Neng. Kita terusin dulu ya? Sampai. Kita bongkar-bongkar dulu ya. Iya. Ini rumah saya Neng nih. Oh ini Pak rumahnya? Iya. Oh iya. Jelek ya. Ini kita langsung turun-turunin aja Pak? Iya. Makasih Neng bantu-bantu Abang ya. Ini taruhnya satuin aja Pak semuanya atau gimana? Disortir. Disortir? Iya. Jadi disortirnya per apa nih Pak? Disortirnya itu per kilo. Diana? Per kilo. Per kilo, oh. Jadi dipisah-pisahin kayak gini gitu nih. Kalau ini khusus kayak gini. Oh iya. Yang lain-lain gitu, kalau mainan-mainan, kalau botol khusus botol lagi gitu. Jadi biar gampang nanti ya Pak pas dijualnya? Iya, kalau dijualnya lain-lain harganya. Ya, hati-hati Neng ya. Iya Pak, aku ngambil-ngambilin yang plastiknya ya. Iya, makasih Neng ya. Iya. Inilah rumah Bapak Sakman. Rumah yang hanya berbilik bambu. Tanpa tembok, ataupun sudah rapuh. Belum lagi, rumah ini tanpa lantai. Hanya beralas bambu. Itu pun sudah rusak. Bapak, udah enggak, Bapak Ibu. Neng,